Selamat malam, guys. Semua bala kita tis mampai begulang kami Baiban dipancar terus dari studio BRTM Kuching Aiban Seritori 3 1.5 begulang aku Bumawian. Kita ngepun ke Aiban nama itu ngau berita tu. Dana Hari Gerempuan Pendidikan Perpaduan Sarawak SUEF nyak dekat mantuk dan biar Sarawak Hari Raban B40 nampung pelajar sida ngagai tikas ijazah sarjana muda ngau ijazah sarjana dengan scholarship ke ditanggung penuh gerempungnya. Premier Tan Sri Abang Johari Tonoping kemega penaung SUEF-nya madah ke dananya inisiatif ari sektor korporat tidak nyedia ke peluang ngagai rakyat Sarawak ke berumur dalam kandang 16 nyentuk ke 25 tahun ngambil ke minta dananya dikena nanggung yuran pelajar sida. Ia madah ke inisiatifnya dipejalai ke setipak ngobor undiangnya tidak ke dembiak Sarawak ngangkat ke pengelandik sida serta ngada ke modal mensia ke ulih nyungka ke ekonomi baru di menua tu. Ia megat semampai andal ke company-company tinyau merik dana ngagai SUEF laban udah mujur ngumpul dana ngelui ari 3 juta ringgit lalu tu dekat nyau menyagu ke agik pengulih Sarawak terdekat ngada ke lebih mayuh orang tinggembuan pengelandia dikena berjalan ke agenda pemansang Sarawak Jumahila. Teks yaku ia dibaca sapi Premier Sarawak Dato' Amar Dr. Sim Kuihian ting hari kia bak pengerami ngelancar ke dana pendidikan perpaduan Sarawak di Kuching. Sarawak udah jauh mansang kelebih lagi ngangkat ke pemanah bungkur arus penyambung bak kandang menua pesisir di Sarawak. Menteri Utiliti ngau Telecommunication Sarawak Datuk Seri Julahi Narawi madah ke pemayuh tiang arus penyambung ngau Telecommunication udah tembuk didiri ke di Sarawak ianya hari 4,217 siti tiang ke direkod ke bak ujung tahun 2023 nambah ngagai 4,447 siti tiang. 512 hari 600 titik tiang arus penyambung menua pesisir Sarawak Smart serta 764 hari 878 titik tiang arus penyambung hari jalinan digital negara jendela dia tu udah tembuk didiri ke. Bak semua tiang arus penyambung Smart ke udah tembuk didiri kenya 305 titik tiang bisa nyedia ke servis rangkaian jalur lebar untuk menua pesisir Sarawak MySRBN. Berjaku bab penerang berita Upis Menteri ya kemari megak madah ke hari pemayuhnya 211 titik tiang arus penyambung bisa nyedia ke servis 4G dengan teknologi MOCN lalu 40 titik lagi servis dekat dibuka ngau cara berenggat nyerumak ngintu hari gawai daya tidak datai. Ia megak madah ke hari pemayuh tiang arus penyambung baru program jendela ke udah tembuk didiri kenya 313 titik tiang nyedia ke servis 4G ke disikap sama ngau teknologi multi-operator co-network MOCN. Inisiatif itu ngayan ke pengeran siang perintah Sarawak terdekat nyemelak ke pemansan digital ungkup semua rakyat Sarawak sekali ke sidak dia bak bandar tau ke bak menua pesisir. Perintah Sarawak ngarap ke Parlimen ngubah ordinan kerja menuanya baum Parlimen tidak datai. Sapi Menteri Bak Upis Premier Sarawak bagi perkara kerja, imigresen dengan pematau perujia, Datuk Gerawat Gala madahka. Naka kediatu Upis Menteri Pengerja Pengawak sudah dipadah ke pasal ordinannya tidak diubah. Ia megamadah ke mayuh perkara ti udah diubah serta dipasuk ke dalam ordinannya ngambil dibantai ke baum Parlimennya ila. Undang-undang ini adalah undang-undang persekutuan. So apabila sudah dibentang dan dilulus di Parlimen, tak perlu lagi untuk dibentang dan dilulus di Dewan Undangan Negeri Sarawak. Menteri Human Resource akan menentu bilakah tarikh berkuat kuasa. Datuk Gerawat Mansur Kejakutu pengudaya datang uluk pengerami hari pekerja tahun 2024 bergulai dengan Serakup Pekerja Gabungan MTUC Sarawak ke Datuk Bas Bengkak Util ke Tebilang di Kuching pagi tadi. Nakak Kedatuk Ordinan Kerja Menua Sarawak sudah diubah dalam tahun Siti Tukumari serta seminat diterit ke ungkup menua tu aja. Lebih 500 ikut orang tiga awak company bisa datang uluk pengeraminya. Company ngau orang dagang patut ngubah gaya dagang sidak ngambil ke setipang ngau misi serta visi perintah tinggal merat ke rampak menua kemeruan dikenak ngemansang ke menua. Sapi Menteri Pengerai Mensi Mayuh pengawal berumah ngau local government Datuk Michael Tiaminti madah ke atur kebangsanya oleh matak mayuh hagi orang ari dalam ngau luar menua nyaup meranak ke pukuk di menua tu. Ia mansud kejaku tu maya pengawal nyayin sempekat pemertiati LBK ianya sebuah company tinjaga pemersi di Sarawak begulai ngau dua pangan strategik ya Alpha B Holdings ngau HM Track Deal Sendirian Berhad di Kuching. Berbangunnya Datuk Michael madah ke company-nya patutnya dipengukur ngagai company-company kebukai laban company itu nitiah serta nerima langkar kerja tinggal merat ke rampak menua kemeruan, sosial serta tadbir urus ESG.
Ngembuan rampak menua asal ke mana nya ulih nyadi pun penatai pemisik ba sektor dagang temuai ngagai rakyat ba pelilih menua pakan. Penyandang penemu ba Opis Premier Sarawak ti berjalan ke industri pemakai, komuniti ngau pemansang kana menua ke mega adun pakan, Tan Sri William Mawaniko madahka. Semuanya ulih nyadi pun penatai pemisik ari ti ngatur mayuh macam program bakan resa kampung, bekemah, bekayak ngau nyedia ke homestay, kenyaman dor bala temuai bermalam. Ia kini randau pengarang berita maya pengerami begulai ngawak KMKK nangawak ba SK nangawak dia ia madah ke Mensia Mayu ba pelilih menua pakan patut ngau nak uliah nyaga serta ngetan ke pemanah rampak menua ba menua sidayanya. Ia megak nangkan peranak ba menuanya ngau jakuk ngambil ke sidak semampai nyaga pembersih kanan menua serta nak ngerja ulah ti tahu ngerugak pembersih rampak menua ke semak dura sidak diau. Tangkup pengawak bala tuai raban bangsa ngau tuai kaum megak patut seriris ngau polisi perintah ngau pengari rakyat sidak ngambil ke semua rakyat uli ngasai ke pemansang serta mantuk nyungkak ke penatai pemisik menuanya. Kelimparinya perintah menggak udah mayu merik bantu dikena nentu ke pengelantar rakyatnya meruan dikemerat ke. Komiti Besai Lumba Sukma bersetuju nyedia ke 488 iti acara ti dekat dipekit ke Maya Sukma ke 21 Sarawak tahun 2024 ke dekat diatur berlabuh hari 17 nyentuk ke 24 hari bulan 8 tu ilak. Kaunsel Lumba Menua MSN madah ke pemayu acaranya dibagi ngagai 236 iti acara ungkup kategori lelaki, 217 iti acara ungkup kategori Indo, 35 iti acara kategori campuran, tau ke terbuka ungkup 37 iti bangsa Lumba Ngomayen tidak dipekit ke. Perkaranya sudah diputus ke bak sebengkak om tiba cermin ke Menteri Nembiak Lumba Ngomayen, Hanahyo. MSN madah ke tiap acaranya patut dipasuk minimum atlet hari 6 buah menua, ngambil ke acaranya boleh dipekit ke. Lumba Ngomayennya ialah dekat diatur bak 9 bagi menua di Sarawak, ianya Kuchen 25 acara, Miri 6 acara, lalu Sibu, Mukah, Ngombintulu sama belak 3 iti acara. Kelimparinya samarahan dekat Nur ngatur 2 acara, lalu Serian ngau Sri Aman sama belak siti acara, dikena nentu ke semua rakyat di Sarawak sama belak uli ngasai ke pengerincah pengerami Lumba Sukmanya ialah. Berjakub bas bengkak penerang berita kemari, MSN madah ke Komiti Pengatur Lumba Sukma Sarawak udah nuku ke 5 buah palan dur bala atlet bermalam hari 15 kontijen tiba pekin mayanya ialah tunyengkam ba University Malaysia Sarawak Kota Samarahan, College Laila Taib di Sibu, UITM Campus Mukah, UPM Campus Bintulu, ngau IKBN Miri. Sekretariat Sukma Sarawak megak netap ke detik 100 hari sebedau Lumba Sukma nya diatur dekat dipenyadi ke Premier Tan Sri Abang Johari Tonopeng kena 9 hari bulan 5 tu ilak. Komisioner Polis Sarawak Datuk Manca Atta berterima kasih ngagai pemesai polis ngau raban sidak ti endak mayuh leman gawak maya musin pengerami. Yang madah ke rundiang ngau ulah ti dikemeran ke sidaknya dekat nentu ke menua tu semampai likun belama. Ulah ti nak mayuh leman tu menggak dekat nentu ke pengerami ke disambutnya, ulih dirami ke ngau rincah serta likun. Ia maksud ke jaku tu bahawa pengerami nyambut Hari Raya Aidilfitri 2024 renggat Induk Upis Polis Kontijen Sarawak di Kuching. Program Unimas X UKM Sentuhan Serumpun Citra Budayanya nyadi pelasar dikenang laku ke adat asal ngau penyelai cara penghidup bangsa Iban di Rumah Panjai. Programnya dipasuk 80 ikut nembiak dari Universiti Malaysia Sarawak UDIMAS dengan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM serta diatur bak rumah penyuluk Ulu Layar Betuang. 7 programnya diatur ianya kena ngetan ke semangat penyerakup pupurapan bangsa ngambil ke semampai tegak belama anak ngira bangsa tau ke jalan pengarap. Sama data berjadi ke programnya Sekretari Politik Ngagai Premier Sarawak Roslin Mapung tinggari kesapi Premier Sarawak Datuk Ahmad Douglas Ugambas. Projek ngagak kuil Guwara Sahib ianya rumah sembiang ungkup urang ti megai jalan pengarap sik di Miri. Projeknya diadang dekat tembok kena ujung tahun tu ila tulen angkup pemayuh urang sik ke Majak Nambah di Bandaraya Miri. Sapi Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau seni pemerintah Sarawak ke megak adun Piasau Dato Sebastian Ting madah ke projek niri ke bangunannya dia tu udah manggai 60% tembok yang madah ke diri cukup terpantup hati ngau inisiatif ari komiti pengatur kuilnya ti komiti dekat nembuk ke projeknya serta sidak megak semampai ngatur aum ngau perintah menua dikena nentu ke projek ngagak rumah semianya ulih dipejalai ke enggau lancar. Yang maksud ke jaku tu ngagai pengarang berita Lebung Abas ngagai kuil Guwara Sahib di Miri. Mak penemuannya ia tinggari ke Perintah Sarawak udah nyuak ke cek ke bungkus RM600,000 ngagai Presiden Miri Guwara Sahib Gurmok Singh ianya agih belanja ketiga kali ia diberi ungkup projeknya.
berbangunnya baru projek transformasi menuap sisir RTP yang megah udah nyuak ke agih belanja ke berungkos RM200,000 tunggujung ke penyampau semua agih belanja ke udah diberi kena berjalan ke projek ngemesai ke bangunannya yang mungkur penyampau RM2.6 juta. Kuil Guwara Sahib Miri ianya semina Siti Kuil aja ungkup orang ti megai jalan pengarap sig ke bisik bamenua tunggak ke utara Sarawak ti ukai seminanya di Palan Alaya bertemu ngau orang kesama jalan pengarap di Miri aja tak mega orang sig ari menua Bukai tu nyengkom ari Bintulu ngau menua ke Berimbai menua Brunei Darussalam. Beritanya tadi ngujung ke berita Aiban Kitai Kelemai itu, Ari Sungai Ketasia, Palestin Deka Merdeka. Nyadi ngotok aku, Bumawian Madah Kediri. Mumpuk dulu.